Hai, aku Adit, and welcome to Navadit. Yeay! Apa kabar semuanya? Semoga masih sehat-sehat ya. Masih dalam masa karantina, masih dalam masa... ya, pandemi ini semoga cepat-cepat berakhir. Nah, sekarang... aku sendirian, nggak bareng sama Nava di sini, mau bikin konten juga ya, karena kita walaupun sama-sama di Bandung tapi kita berdua di belahan Bandung yang berbeda, jadi kita harus PSBB ya, ada aturan pemerintah, jadi mau nggak mau kita harus terpisah. Jadi mungkin untuk beberapa video ke depan bakal masing-masing kita bikinnya gitu sih. Aku nggak tahu sampai kapan, tapi semoga aja cepat berakhir. Anyway, kemarin NCT Dream itu ngeluarin MV yang baru dan cukup mengagetkan, karena jujur aku juga nggak begitu anticipate sama comebacknya NCT Dream ya. Tiba-tiba mereka udah mau comeback lagi aja, dan katanya ini udah unit yang fix ya, NCT Dream bakal jadi fix unit. Oke, sekarang jadi kita mau reaction MV NCT Dream yang baru, judulnya Riding. Ya, Riding. Oke, langsung aja kita seksihkan. Oh, kenceng banget. Cekan aja. Oi, mobil-mobilan. Wih, Jamin. Andai. Oke. Asik. Geno langsung. Oh. Yeah. Weh. Jamin mendominasi bagian-bagian awal. Kita coba lihat lagi, ulang-ulang. Yeah, Jamin. Oh, asik Haechan. Mantul. Wih, tatapannya udah pada gede-gede ya. Mantul, asik mobil. Duh, gue jadi pengen tuh mobil-mobil mainan gitu. Wow, gila, NCT Dream udah jadi pria-pria matang. Woi, keren nih. Gagah. Renjun. Oke. Oke. Hey, gokil. Banyak juga partnya dia ya. Wow. Sebuah kemajuan kali SM nih. Mantul. Oke. Deno lagi, guys. Oh, asik. Oh, Chanley mengeluarkan jurus rapnya dia. Oke. Yang lagi dong, gila partnya banyak dong dia. Oke, Renjun lagi. Asik. Apa tuh di rambutnya? Oh, kayak ini. Kayak pita-pita gitu ya. Asik. Motor-motor. Motor-motor ini ngingetin aku sama MV abang-abang ya nih. MV waktu itu apa sih? Yang EXO. Yang pakai motor-motor juga. Aduh, lupa. Tempo ya, Tempo. EXO.
Tempo juga pakai konsep motor-motor gini nih. Ayo, ayo babang, come on, ayy. Hey, asik, chill, mantul, oke, okay. Asik, asik gerakannya, melentur, melentur gimana gitu. Oh, hey, duh lampu-lampu gitu aku pengen. Asik. Wah, kebakaran nih. Asik. Let's break nih. Wow, 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 wow. Oh, wow, 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 wow. Asik. Hechan. Hechan partriak. Wah, gila. Emang SM tuh selalu ya, lagu-lagunya ciri khasnya tuh pasti ada teriak-teriaknya gitu loh. Jadi ada satu part di mana mereka kayak membuncah gitu gimana ya. Apa sih? Ngomong apa sih? Ayo lanjutin aja. Yeah. Motornya merek apa by the way? Asik. Asik. Part gerakannya simple tapi groovy. Seru seru seru. Aduh, diem aja ganteng ya. Oke. Wow, NCT Dream Riding. Lumayan sih, gokil juga. Di sini partnya Jaemin banyak ya. Dia hampir 35% 40% tuh partnya dia gokil. Padahal sebelum-sebelumnya dia kayaknya partnya nggak segitu banyaknya ya. Wow, ini sih lumayan sih beda sih daripada konsep-konsep sebelumnya. Tapi entah kenapa aku kayak ngerasa apa ya, banyak look-look yang mirip sama grup lain. Maksudnya dari MV, dari outfit, dari props yang dipakai, kayak konsep yang udah pernah dipakai. Memang sih K-pop itu banyaknya konsep-konsep recycle dari yang terdahulu. Ya it's okay karena memang desain juga seperti itu kan. Karena udah nggak ada lagi yang original di dunia ini. But yep. Buat aku okay sih, tapi jujur untuk lagunya sendiri belum terlalu catchy ya, maksudnya belum begitu masuk gitu, nggak se-catchy waktu nonton MV-nya NCT Dream yang boom. Itu musiknya langsung ngena banget gitu kan. Kalau ini masih kayak mungkin bisa beberapa kali tonton baru kita bisa ngerasa enjoy sama lagunya. Tapi overall buat aku sih ini keren sih, dan mereka udah kelihatan lebih dewasa, lebih mateng, lebih gagah kan. Sebelumnya mereka konsepnya agak lucu-lucu gitu kan, lebih teenager, lebih muda. Tapi sekarang kayaknya mereka udah yakin mantep nih sebagai boy gitu kan, mantul. Dan MV ini juga keluar ada dua versi lagi ya, tadi kayaknya baru beberapa jam yang lalu. Oh ya, tuh ada versi Raiden, ini kayaknya versi nggak tahu dari thumbnailnya ini merah, sama versi Rollin warnanya biru. Apa kita react aja samain? Oke, mungkin segini aja dulu video reaction NCT Dream Raiden. Buat teman-teman mungkin kalau suka sama reaction ini boleh di like, boleh di share juga ke teman-temannya, dan jangan lupa di subscribe channel ini. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. See you, bye bye, sarange.